repot diem aja kenapa sih? Itu kan jatuh baik. Kasihan kan itu haji orang. Itu tuh jatuh orang tuh mereka tuh duit ambil udah. Berarti kalian itu harus dibawa ke rumah sakit. Kalian kan banyak kirim asap tadi. Ah, mau enggak baca kejar itu kejar. Wah. Ah, ini kejar atau pacar? Kejar! Wah. Sabar. Siapa sih itu orang? Mending kita ajar aja, bos. Iya, bos. Udah lain, kita di sini aja lah. Capek ngurusin si Cemong. Mana masih bengek lagi gue nih. Iya, Mbak Non. Aku juga gak mau ngurusin mereka-mereka itu tuh. Udah ribet kayak gitu. Wah, hidupku tambah ribet ntar. Lepasin. Orang-orang kalian mau apa? Duit aja balikin orang-orang. Lepasin. Aduh, lepasin. Masih rusuh. Kenapa dia aja lemas sih? Lepasin! Aduh, ini... Aduh! Satya! Satya! Hei, diam di tempat! Atau saya akan menyakiti dia! Loh? Itu kan Fathia. Ada Fahri juga. Ini orang-orang pada ngapain sih di sini? Kok ngumpul gini? Saya minta kalian jangan coba-coba mengikuti saya. Saya akan bawa pergi cewek hutan ini. Tapi kalau kalian tetap nekat mengikuti mobil saya nggak segan-segan untuk menyakiti teman kamu. Ini nggak bisa dibiarin. Kita harus bantu Fathia. Tenang dulu dong. Ini terlalu berisiko. Lu mau deh kenapa-kenapa? Tuh, terus kita mesti gimana? Apa kita cuma diem aja? Nggak bantuin Fathia sama sekali? Ya, kita tunggu suasana jadi aman. Baru kita pikirkan tindakan selanjutnya. Fathia! Bos, bawa mobil. Ah, bisa nih berarti nih. Ini bisa digunain nih. Ya, ini kesempatan gue buat nyingkirin Fathia dari rumah nenek Saliha. Ya, bener kan? Sekarang dia dibawa kan pergi kan? Kita yang repot lagi kan? Nggak pernah tenang banget hidup gue. Yang ada sekarang kita repot juga nyariin dia. Loh, apa mbak? Itu kan mobilnya si Koplak, Amanda. Ngapain dia ada di sini? Ini nggak benar nih. Pasti ada sesuatu. Kita harus turun. Ma Bebep, aku pergi dulu ya. Ada urusan yang harus aku selesaikan. Mau kemana lo? Nanya-nanya, mau tahu banget kok mau tahu aja. Cemburu ya, jadi marah. Tenang saja, Ma Bebep. Hatiku hanya untukmu. Aku dan tidak akan berpindah ke laki lain. Cek sok. Diam! Diam! Bos, kita apain dia, bos? Bawa dia masuk. Baik, bos. Gimana, bos? Itu cewek mau kita apain? Apa kita bunuh saja? Jangan. Sementara ini biar kita skip aja dia dulu. Tapi yang terpenting, kita harus beresin semua dokumen kita yang dalam rumah. Biar kalau mereka melaporkan kita ke polisi, dan polisi tidak akan menemukan barang bukti. Gue bisa bantuin lo kabur ke luar negeri, asalkan lo menyingkirkan Fathia. Siapa kamu? Udah deh, lo gak perlu tahu siapa gue. Yang pasti, gue bisa bantuin semua masalah lo, dan buat lo aman. Udah itu intinya. Kenapa kamu mau membantu saya? Cewek yang tadi lo sekap, itu namanya Fathia. Dan seperti yang tadi gue bilang, gue pengen lo menyingkirkan dia supaya dia gak akan pernah balik lagi ke rumah. Ngerti? Jadi ternyata... Ya Allah... Fathia tolong selamatin. Ya Allah, Fathia tolong selamatin. Aduh... Total banget nih.
Mas Fahri, kita itu mau ngapain sih kesini? Bukannya kita mau ke kantor polisi, mau ngelaporin itu si Fathia diculik sama pemilik travel. Iya, iya bang, apaan kita kesini? Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo kita cabut. Eh, tunggu. Kita bikin strategi dulu dong, biar mereka gak kabur. Lu sama Unyu lewat situ, gua lewat depan. Oke? Oke! Siap! Berangkat! Kurang semangat nih. Siapa kalian? Gak jelas deh. Fathia menang lagi. Diam semuanya. Kalau tidak, Fathia akan celaka. Hidup. Rasain lu. Harus buat dia. Dia gak kemana-mana nih. Gimana caranya? Pakai ini aja nih. Jangan macam-macam, Komanda. Aduh. Gua pakai jatuh segala lagi. Empat kan. Ada. Ampun, ya ampun. Mama, sial banget sih. Lu berdua kemana aja sih? Lama banget. Maaf bos, tadi ada teman manusia hutan datang. Dan tapi tenang bos, semuanya udah kita amanin. Gawat. Kalau begitu kita harus buru-buru keluar dari sini. Jangan sampai teman yang lain datang lagi. Oh. Ya udah, lu ke belakang ambil tas yang hitam, bawa kemari. Oke bos, jangan khawatir bos. Buka pintunya. Mungkin itu CN tadi yang nawarin bantuan buat kita. Baik, bos. Nggak ada siapa-siapa, bos. Coba lu cek lagi. Baik, bos. Sekarang kita ke kantor polisi, kita lapor pemilik travel ini ya. Semuanya aja perhatian ya. Kalian itu duit balikin itu pemilik travel sama ya. Jadi kalian duit balik semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.